Udah gua killing semua ya guys ya, gila. Gua kill semua orang-orang guys. Gua kill semua guys. Waduh, dia berjatuh sendiri ya, bukan saya itu ya. Audio Jungle. Halo guys, what's up semuanya? Kembali lagi bersama aku Reju Gaming, dan hari ini teman semuanya gua ingin mengklaim skin gratis dan juga gems kurang lebih sekitar 200-an gem secara gratis di Stumble G guys ya. Jadinya kalian semua pasti bingung guys ya, loh di mana kak, saya cek nggak ada kak. Ya yang belum tahu guys ya, kalian bisa cek aja langsung di dalam event guys ya, di sebelah aku ini. Dan di sini kalian bisa lihat namanya event Endless Block Dash guys ya, di mana di sini kalian semua harus yang namanya menang dan menjadi top 1% guys ya, di mana nanti kalau kalian menjadi top 1% kalian akan mendapatkan banyak sekali hadiah temennya. Mana kalian lihat di sini ada skin ya guys ya, yang baru yang namanya Block Dash Costume ya, dan juga dapat alien metal juga, dapat gem juga guys ya. Dan di sini gua sudah berada di teratas 25%. Jadi tinggal sedikit lagi gua akan menuju teratas 1% guys ya. Ya intinya kalian semua menang guys ya, dan kalau menang kalian dapatkan 200 skor guys ya. Jadi jangan sampai kalian kalah, kalau kalah nanti nggak naik-naik skornya. Jadi teratas 1% gas langsung dapat temennya. Jadi ya. Jadi skinnya nanti bakalan dikirimkan di 3 hari 19 jam lagi atau sekitar ya tanggal berapa ya? 4 hari lagi ya. 2, 3, 4 di hari Sabtu lah, tanggal 27 temen ya baru dikirimkan ya temen ya. Ya jadi guys ya, kita mainkan aja temen-temen ya biar dapat skinnya ya, tuh sampai teratas 1% ya. Jadi sebelum itu temen-temen ya bisa bantu dulu tekan tombol like-nya, share ke temen kalian, subscribe, nyalakan loncengnya. Oh iya, tadi gua ada upload tentang bocoran update 0.50 guys ya, bisa ditonton, cek di deskripsi videonya ataupun kemarinnya gua upload. Jadi contohnya aja di deskripsi atau di komen di bawah ya. Oke. Dan ya, kita sudah mencapai di mapnya guys ya. Jadi gua akan bermain sampai nanti di top 1% guys ya. Mapnya nggak susah-susah amat sih menurut aku guys ya, karena mapnya Block Dash, terus Laser Dash, dan juga Endless Block Dash teman-teman ya. Lumayan sih di Stumble guys di bulan ini, akhir-akhir ini gacanya dikit ya. Yang banyak itu adalah skin-skin gratisnya, tapi harus grinding gaming guys ya. Lagi nyoba-nyoba kayaknya Stumble G guys ya untuk grinding-grinding. Tapi sayangnya adalah bug stuck map ya Tony ya. Jadi ya, gue tahu kalian semua pasti, kak aku nggak bisa main nih padahal kostumnya atau skinnya banyak gara-gara stuck map. Wah, aduh benar-benar menyedihkan sekali guys. Ataupun kalian udah kesel, udah pensi guys. Tapi tenang aja guys ya, di video gue sebelumnya gue udah kasih tahu juga. Jadi di update 0.49 semoga aja temennya beneran. Jadi katanya di device yang mid sampai high device guys ya udah dibenerin guys ya. Mungkin di HP sekitar 3 GB ke atas itu udah bisa main ya temennya. Kalau misalkan belum bisa main mungkin ya kalian bersabar, karena di sini untuk device yang low masih di testing guys ya, atau biasa dicoba dibenerin ya. Jadi ada tulisannya seperti ini. Gue udah cukup tanya-tanya dari bulan kemarin dan akhirnya dapat jawaban seperti ini guys ya, beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Ya semoga aja sekali lagi kalian semua nanti di update 0.49 bisa bermain secara normal lagi ya guys ya, tanpa adanya stuck map, tanpa adanya ya yang aneh-aneh gitu guys ya. Jadi ya, itu semoga aja segera diperbaiki teman-teman ya. Dan ya, menuju lagi ke gamenya teman-teman ya. Dan updatean 0.50 juga udah gue bahas, itu cukup seru banget guys ya, karena di sini kita berspekulasi dulu ya updateannya tentang apa. Jadi ya gue juga bingung updateannya game apa, nanti kalian komen di bawah aja guys ya menurut kalian bagaimana, dan apakah kalian juga udah mencapai top 1% di map ini, dan apakah kalian nantinya bakalan suka dengan atau kalian tunggu-tunggu update-nya 0.49 nanti ya. Karena stuck map itu adalah mungkin updatean yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya. Oke, Block Dash Endless ini dia guys ya. Jadi kita benar-benar mencari ini dan mencari juara satu. Gua nggak tahu guys ya, kalau kalah itu bakalan turun dari top persenannya itu apakah malah nambah ya guys ya. Karena di sini gua kemarin main pas bahas 0.50 gua menang terus guys ya. Moga-moga aja sih nggak turun ya top 1%, ya udah top 1% lama-lamanya. Kalau disalip, kalau misalkan ada sistem salip-salipan ya kita main terus sampai 1% intinya guys ya. Tapi kayaknya enggak sih, lumayan gampang sih event ini guys ya. Gue lumayan suka karena eventnya cuma ya kalian tinggal menang aja,
menang ya, bukan enggak menang-menang terus sih, pokoknya ya main-main guys ya, enggak perlu bayar gem juga jadinya. Kalau menang kalau misalkan kalian main terus dapat poinnya, dan poinnya sampai 1% kalian akan mendapatkan skin guys ya. Tapi di sini malesnya adalah kalau ketemu musuh yang jago guys ya, block dash kalian tahu sendiri lah ya, lama banget biasanya orang-orang nih. Jadi mau nggak mau kita harus gitu kan guys ya. I'm so sorry guys yang kena tonjok guys ya, gue harus melakukannya guys ya, karena seperti yang kalian tahu guys ya, ini map lumayan lama ya guys ya. Aduh sorry brother, no. Aduh dua kali gue nonjok ini, karena gue nggak enak beneran ya guys ya. Gimana lagi guys ya, biar cepet gaming bro ya. Aduh no, maafkan aku alien, no alien maafkan aku, no. Gila gua killing semua ya guys ya, gila gua kill semua orang-orang guys, sumpil. Wah orang-orang ku kill semua guys. Waduh dia berjatuh sendiri ya, bukan saya itu ya, itu bukan saya bro, dia jatuh sendiri bro ya, no maafkan aku guys ya. Ya yes, kemenangan kedua ke pertama gua, karena kemenangan ketiga berturut-turut guys ya. Jadi ya kita butuh berapa poin lagi jadinya ya untuk menjadi 1395 ya kalau salah. Nah, langsung top 10% gua. Nah, tuh. Skornya bertambah gitu, temen ya. 10%, berarti kalau udah 10% gua dapat 10 game sebenarnya. Ah. Menang. 1390 ya. Jadi gua punya 600. Jadi 1 2 4 kemenangan lagi guys ya untuk menuju yang namanya top 1% ya. Oke, kalau begitu 5 minutes later. Oke guys, match ketua gua ya guys ya. Jadi gua menemukan satu orang nih yang sangat rajin bermain apanya, di mana dia mempunyai skin Pixel Taisho Gundun ya, skin spesial yang harganya kalau enggak salah hampir 10.000 guys ya. Wow, ini grinding kerja keras banget sih, ketimbang event ini guys ya, cuma main berapa kali doang dapat skinnya guys ya. Untung aja nih eventnya tidak seperti yang kemarin-kemarin tuh ya, yang ngumpulkan peluru-peluru tuh ya, tuh kecewa berat sih gua sih bro ya. Cuma yaudahlah guys ya. Jadi semoga aja yang kali ini itu benar-beneran 1% langsung dapat. Tapi tunggu 3 hari guys ya eventnya kelar, baru nanti langsung dapat dia di inventory. Kalau nggak salah tuh ya, baru bisa diklaim ya. Jadi ya kalau kalian semua yang pernah main event-event ini dan dapat gem kemarin, coba kalian kasih tahu gua guys ya, atau infokan gua guys ya, apakah iya dapat atau tidak temennya. Jadi kapan dapatnya ya intinya temennya. Jadi ya wave kedua nih lumayan butuh berapa wave ya. Gue harus tonyo-tonyo sih guys, ada skin bolt juga lo, gila orang-orang sultan-sultan gaming bro ya. Nih gue kayaknya harus pibus nih orang deh ya guys ya, pibus gaming bro ya. Wah dia kabur-kaburan guys, terpaksa deh pibus yang sebelah dulu ya guys ya. Wah nggak jatuh dia guys, gila. Waduh sayang sekali. Tidak, no, tinggal satu lagi sih dia. No, anjay dia masih selamat guys. Ya. Wih, gila masih selamat juga dia. Aduh jago sih berarti nih guys orangnya guys, sering menang guys. Walaupun dia nggak ngeluarin emot ya, ah, dia ngeluarin emotnya cuma gitu doang guys. Aduh no. Ya sayang sekali. Dia mau nginjek kepala saya guys ya, hampir aja. Untung gua berhasil selamat duluan ya, dia nafsuan guys ya untuk loncat ya. Gila sih harus dipotong jalannya dia guys. Jago-jago dia ngetrik tentunya, tapi sayang sekali guys ya. Mohon maaf nih gua terlalu brutal ya guys ya. Oke. Masih ada ya 3%, 5% ya. Jadi ya dikit lagi kita menuju ke 1%. Oke guys, musuh kali ini lumayan tangguh guys ya. Ini mau nggak mau kita harus agak sat-set dikit teman-teman ya. Hampir kan. Sat-set dikit bro. Musuhnya rada keras-keras bro ya, makin lama. Walaupun nggak punya emot tapi jago-jago ngetrik semua bro. Gila, gua udah hampir kalah gara-gara gituan loh. Dari tadi ya, match sebelumnya sama yang ini hampir bro ya. Untung saja gua bisa lihat situasi dengan cepat ya temennya, dan masih berada 5% ya guys ya. Oh jadi tiap gini nambah guys ya. Skornya nambah terus tiap gini temennya. Oh my god man ya. Aku kira skornya bakalan tetap gitu doang, ternyata makin gede gitu guys ya. Oke.
2 jam kemudian. Oke guys, ini dia match terakhirnya ya guys ya. Semoga aja ya ini menang ya, 200 ya. Tadi gua kalah dapat 75 doang, bro ya. Gile, pelit banget ya guys ya. Emang harus menang sih, kalau enggak menang sih dapatnya kecil gila sih, bro ya. Oke. Doakan aja gua bisa berhasil di Endless Block Dash kali ini guys ya. Karena ya musuhnya entah kenapa lumayan jago-jago guys ya. Jago-jago sih, lumayan sih. Jadi kalau main solo tuh kan kadang-kadang masih lawa ya. Kalau main ini tuh udah lumayan jago, bisa nge-clutch-nge-clutch nih guys. Jadi misalkan dia kayak nih kena baloknya dari samping tuh bisa mereka guys. Keren banget sih bro ya, gua acungin jempol bro ya, gila-gila tuh. Dan juga ada beberapa yang ngemot-ngemot lagi yang rusuh gitu namanya. Tapi untungnya tidak ada yang ngincer sih. Ya tahu sih mungkin orang-orang pada ngincer skinnya dengan cepat ya guys ya, karena seperti gua ya. Langsung skin. Jadi seperti itu ya temennya. Jadi ya semoga aja nih wave-nya agak cepat dikit ya, biar enggak lama-lama juga rekornya. Gua enggak tahu nih berapa lama gua rekornya guys ya. Ada cukup lama sih bro. Ngumpul-ngumpulin sesuatu ini itu guys ya. Gua sambil belajar punch boost ya temennya sebenarnya guys ya. Gua aja bisa sih karena orang-orang punch boost-nya jago-jago guys. Guanya cukup parah bro punch boost-nya, belum ada yang jatuh tuh lihat guys. Sama seperti kayak main di Legendary Block Dash guys. Musuhnya jago-jago dan emot-emotan tuh seperti tadi guys ya. Jadi walaupun dia kelihatan enggak ngemot-ngemot, tapi dia sebenarnya ngemot-ngemot juga guys ya. Aduh sorry ya guys ya. Yang kena tonjok sekali lagi ya. No, itu kena juga, maafkan aku. La. Kadang ada yang lawak gitu juga, teman-teman ya. Melawak gaming ya. Aduh, kepalanya yang gua injek, guys. Jadi, please kasih obstacle yang susah, please, stumble guy. Biar cepet kelar nih stumble guy. Wih. Benar enggak enak sih, gua rasanya enggak enak hati buat nonjok, cuma mau gimana lagi ya. Tuh. Wih. Gila hoki sekali gua, guys. No. Wih, masih selamat dia, Gik. Gokil, bro. Bolong gila. Gokil LSEX ya. Aduh sorry LSEX. No, itu bukan salah saya. Itu kamu jatuh sendiri ke sana. Saya cuma diam. No. Kadang-kadang gua cuma diam aja mungkin ditakuti guys ya. Dari tadi gua nonjok ya. Ya, mohon maaf ya. Tapi ya, ini dia guys, kita berhasil menuju top satunya ya teman-teman ya. Yes. Total gua berapa jadinya guys ya? Loh kok enggak diliatin sih? Lah ngebug. Oh udah ya, peringkat 1% ya nih, terasa 1%. 15 ya, naik terus guys, terus naik. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar main terus ya guys ya. Nih ini gua nggak tahu deh tombol apa nih guys ya, tombol refresh kayaknya temen ya. Nah jadi papan peringkatnya 1% ngebug gaming ya. Nggak tau lah kenapa bisa ngebak temen-temennya. Nah seperti itu temen-temen. Yes. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti guys ya di resetnya. Nanti mungkin besok gua nggak main lah. Hari ini gua nggak main, besok baru main nih. Tiba-tiba udah 2000 mungkin ya guys. Tapi tenang aja, Main terus. Jadi biar sampai menang. Oke. So itu dia guys ya. Nanti kita akan claim skinnya 3 hari 19 jam lagi. Thank you semuanya udah menonton. Thank you semuanya udah bantu like dan subscribe. Gue Rogi Gaming. Sampai jumpa di next video ya guys ya. Bye-bye.